Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channelnya Naila Syaukina Siregar Baby Channel. Sahabat Naila Syaukina, pernahkah anda membayangkan di mana ruh manusia berada sebelum ditiupkan ke rahim seorang wanita bernama ibu? Pada awalnya, ruh manusia berada di alam rohani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta persaksian kepada ruh bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dan pencipta manusia. Di saat itu Allah bertanya, "Bukankah aku Tuhanmu yang telah menciptakanmu?" Kemudian ruh menjawab, "Ya, kami bersaksi. Engkaulah Tuhan kami." Setelah melalui persaksian di alam rohani, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ruh manusia ke dalam janin atau rahim ibu. Setelah di alam rahim, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali meminta persaksian kepada janin apakah sang janin sudah siap untuk dilahirkan ke dunia. Allah Subhanahu wa taala kemudian berdialog dengan janin, "Apakah kamu siap dengan rezekimu?" Janin menjawab, "Ya, saya siap." Kemudian Allah bertanya lagi, "Apakah kamu siap dengan jodohmu?" Kemudian janin menjawab, "Ya, saya siap." Allah kembali bertanya, "Apakah kamu siap dengan umur dan waktu ajalmu?" Kemudian janin menjawab, "Ya, kami siap." Berbagai macam pertanyaan yang diajukan kepada janin semua dijawab dengan siap. Seperti pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Allah bertanya, "Apakah kamu siap dijadikan sebagai laki-laki?" Janin menjawab, "Siap." Allah kembali bertanya, "Apakah kamu siap dengan hidup kaya?" Janin kembali menjawab, "Iya, saya siap." Allah kembali bertanya, "Apakah kamu siap dengan berbagai penyakit?" Janin menjawab, "Iya, saya siap." Semua dialog antara Allah dengan janin sudah terekam dalam persaksian dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan janin yang nanti dunia akan menjadi takdir. Dalam istilah kedokteran disebut dengan istilah deoxyribonucleic acid atau DNA, seperti warna kulit, golongan darah, warna rambut, bentuk tubuh, sidik jari, dan lain sebagainya. Dan jika direkam dalam buku, maka hasilnya bisa mencapai 15 juta lembar. Semua akan dipertanyakan dan dijawab siap oleh janin. Jika janin menjawab siap, maka janin akan lahir dengan selamat. Jika janin menjawab tidak siap, maka janin akan keguguran atau tidak siap menerima keputusan yang dibacakan kepadanya. Kapankah ruh ditiupkan kepada janin? Ruh ditiupkan ke dalam janin saat janin berusia 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Sad ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh atau ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Saat ini, ruh janin sudah terpisah dari ruh ibunya. Selama janin yang sudah ditiupkan ruh ini menumpang di rahim ibu, disitulah kepribadian janin mulai tumbuh. Itulah sebab ibu hamil kadang-kadang punya keinginan yang aneh, seperti ngidam makanan tertentu, suka berdandan, tidak suka melihat suami, dan lain-lain. Itu semua adalah cerminan dari kepribadian janin di dalam rahim ibu, yang berarti bahwa janin sudah mulai mempunyai keinginan yang berbeda dari ibunya. Menurut penelitian, janin sudah bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar melalui suara. Sehingga ibu hamil dianjurkan untuk banyak berdoa untuk sang janin dan juga memperbanyak membaca Al-Quran. Bacalah surah Yusuf agar bayi memiliki paras tampan atau cantik. Kemudian baca surah Luqman supaya bayi menjadi pintar. Dan bacalah surah Maryam agar bayi menjadi orang yang baik dan taat beragama. Selain faktor suara yang bisa direspon janin, psikologis ibu juga sangat mempengaruhi kondisi janin dalam kandungan. Sehingga di saat hamil, ibu hamil disarankan untuk menghindari stres, marah-marah, murung, dan sebagainya. Karena akibatnya di saat bayi sudah dilahirkan ke dunia, maka bayi akan menjadi pemalu, tidak percaya diri, minder, suka murung, karena sudah mendapat tekanan batin di saat di alam kandungan.
Sahabat Naila Syauki Nasiregar Baby Channel, demikianlah informasi seputar perjalanan ruh saat ditiupkan ke dalam janin. Semoga dapat menjadi motivasi dan meningkatkan keimanan dan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.